Assalamualaikum. Masya Allah. Cik, Pak, sihat? Alhamdulillah. Saya Naim, Cik. 20 tahun dah, Cik. Cik duduk sini. Tahun 80. Daripada 80? Tahun 80. Masa tu, Cik kerja apa masa tu? Masa tu kerja? Pemandu. Pemandu? Pemandu kereta. Di? Oh, driver siapa? Oh, Cina. Company lah. Ya. Yeah. Okey. Daripada tu banyak lah kot 86 tu je. Kot sihat. Alhamdulillah Allah bagi kesihatan. Ingatan kuat. Pendengaran kuat. Pendengaran kuat. Ya. Okay. Saya cakap ni Uji boleh dengar okeylah tu alhamdulillah. Tapi senyum manis lagi. Tu yang mak dua-dua je. Memang Allah dah jadi molek sangat tu. Dua orang dah nasib baik. Dua orang sakitlah. Ya. Alhamdulillah tu saya nampak segar. Kaki yang keren kadang-kadang. Mula-mula nampak masuk tadi dah nampak ceria. Lain tu okey. Pakcik kena kongsikan pakcik makan apa. Jadi itu 86 macam ni kan. Cik makan nasi dengan susu, lepas tu makan roti. Tiga. Darah tinggi tak ada pun masalah? Tak ada? Kencing manis? Kencing manis tak ada. Tak ada. Kolesterol dengan prostat. Proses dah berapa tahun dah? Dah operasi dah. Tapi makan ubat ada, sentiasa makan ubat ada tak boleh baik. Untuk maklumat Dato', keluarga ni Pakcik Ahmad dengan Makcik Zaimah merupakan penerima bantuan kewangan bulanan daripada MAWI sejak tahun 2012. Betul tak, Cik? So, kalau ikutnya Pakcik Ahmad tak ada pencen, tak ada sebarang pendapatan, jauh sekali lah nak bekerja dalam umur sekarang. Jadi sara hidup pakcik dengan makcik ni bergantung penuh kepada bantuan MAWI dan juga pemberian ihsan daripada anak-anak. So pakcik dengan makcik ada 3 orang anak dan seorangnya dah dua. Dua lagi dah berkahwin dan tinggal jauh. Seorangnya ditinggal di Batu Pahat, Johor, dan yang keduanya tinggal di Matin, negeri Johor. Jadi memang kalau ikutnya pakcik dengan makcik ni tinggal berdua sahaja di rumah ni. Jadi kalau kita lihat tadi kita nak naik tangga memang agak mengah, penat. Tapi boleh kita bayangkan macam mana pakcik dengan makcik ni turun dan naik tangga ke rumah untuk dah 40 tahun. Ya, jadi memang itu satu benda yang amat-amat kami kagumi lah. Jadi saya nak ucap terima kasih lah kepada Pakcik Ahmad dengan Cik Lema kerana tunggu saya dan kita dapat jumpa hari ini. Saya dan semua kawan-kawan lah doakan pakcik Allah beri kesihatan yang baik, makcik dapat beribadat, itu paling penting. Dapat ibadat, dapat solat dengan baik. Cuma itulah makcik, kita rasa sedih sekarang sebab saudara kita di Gaza, Palestin tu, dia orang ni ramai yang dibunuh setakat hari ini dah dalam 7,000 lebih, 7,500 yang dah syahid bunuh Yahudi tu. Pakcik, kita sesama ya pakcik. Kita doakan dia orang, Allah selamatkan dia orang, mudahkan kehidupan dan bagi kemenangan kepada dia orang, insyaAllah. Di pihak saya dan tu semua kita doakanlah pakcik-makcik ramai terus sihat, Allah beri kesihatan yang baik. InsyaAllah nanti kalau kita ada panjang umur, kita jumpa lagi lah. Pakcik. Cik, yang ni inilah yang beras ni dengan dalam kotak ni ada semua yang barang-barang asasi. Jadi makcik-makcik apa, makcik tak perlulah pergi ke apa tu, pergi kedai antara ni. Dan dalam masa yang sama yang bantuan-bantuan yang diberi tu akan diteruskanlah. Okey. Makcik, yang ni daripada Mawib kita bagi surat zakat dia ada dalam RM500. Okey pakcik, ni saya serahkan. Saya lupa lagi satu nak doa. Pakcik doakan pada semua yang pembayar zakat lah di wilayah persekutuan, sebab MAWIB ni kita uruskan, pusat zakat ni kita uruskan, pembayar-pembayar zakat ni bayar dekat MAWIB, PPZ kan. So kita dan nagih lah. So alhamdulillah berkat daripada diorang ni bayar zakat,
kita dulu. Sebab cik, makcik doakanlah semua yang betul. Terima kasih. Okey. Okey, makcik. Terima kasih. Kita gembira dapat jumpa makcik. So, doakan kita orang jugalah. Sama-sama. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih kepada semua sudi datang tengok makcik dan ziarah kami. Alhamdulillah. Bukan senang nak dapat jumpa menteri. Kami bukan cakap lah. Ada tunggu Datuk ni berdebar-debar. Tunggu Datuk ni kan, ya Allah, ya Tuhan tu. Okey, insyaAllah tu. Ni baca encik kita ceramah kita jumpa lagi. Terima kasih. Okey. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk. Okey, sama-sama. Okey. Terima kasih Datuk. Okey.